sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian ke bumi, dan kami adakan bagimu di bumi itu penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Surah Al-A'raf ayat 10. Hari ini Syifa tengok semua hadirin berpakaian cantik-cantik. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang putih, ada kotak-kotak, dan ada benang-benang. Kepada siapa patut kita bersyukur? Lima pakaian ini bingung. Pada Allah, ucapnya alhamdulillah. Syifa lihat bapak-bapak senyum-senyum, senang hati. Tentu Allah nikmatkan hati bahagia. Ucapnya alhamdulillah. Semua di dunia ini Allah yang beri. Ucapnya alhamdulillah. Pujian dan syukur padamu ya Allah. Imam Al-Ghazali berpesan atas cara kita bersyukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Biar kita yakini hati pakcik-makcik, semua yang ada di dunia ini, kecil atau besar, adalah dari Allah. Dia yang maha pemurah dan maha pemberi. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang telah syukur itu dengan lisan. Sebutnya alhamdulillah. Kalau makcik, kalau bacinya puji Allah, kalau bacinya puji makcik, Allah catatlah hari ini. Ucapkan alhamdulillah. Segala puji dan syukur pada Allah. Ketika syukur dengan pendapat kita, kawan-kawan, kalau kita betul-betul berterima kasih dan bersyukur pada Allah, tentu kita selalu ucapkan alhamdulillah, taat perintahnya dan jauhi larangannya. Keempat, kata Imam Al-Ghazali, syukur dengan menjaga baik-baik man telah Allah beri. Rumah selesa, pakaian berbagai warna, kereta kemana-mana, isteri manja, suami bergaya, anak-anak bijaksana, dan semuanya pacik-macik jaganya dengan baik sebagai tanda syukur pada Allah. Semoga Allah dapat lebih banyak. Ibu-ibu, ayah-ayah, pacik-macik, adik-kakak, cucu-cucu, sekali Syifa ingin membawakan satu lagu ayat Al-Quran. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah padamu. Dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Sekian.